Oh, daerah Wangon berarti ya. Oke. Oke. Ada ambulan IA Jogja. Jadi yang bawa itu anggota IA Jogja, ambulannya unitnya Kasih Bunda, trouble di daerah Wangon. Tujuan di sini, tujuan di Pabojengan. Saya sudah konfirmasi, kita sudah dapatkan ambulan pengganti untuk melanjutkan jenazah tersebut sampai ke rumah duka. Nanti pakai ambulan dari Masjid Agung Bumiayu, dari Masjid Bumiayu. Nah, kita nanti ke sana untuk mengkondisikan ambulan yang trouble tersebut. Kita bantu, paling Teletubbies nanti akinya kita copot, kemudian kita masukkan ke mobil Panther kita, mobil pribadi. Lalu kita kawal ambulan Kasih Bunda ini sampai ke bengkel terdekat. Cukup-cukup kita dapat bengkel Dinamo. Gitu. Ini kita udah siap ya. Oke, kita langsung. Tuh. Kelapa gading untuk ke sana. Oh iya. Oh iya, tadi sedurungnya pertolongan sing segitiga kuwi ya. Nek sekang kuwi ya. Iya iya ya, paham-paham di monitor di mereka. Nah, gue pengen Dinamo kan ya bener ya? Rumah atau toko? Gue rumah apa anu ruko anu toko kios? Enggak turu ra kios ya. Priman. Bate no duduk rumah ya duduk orang dituruni orang ya. Makanya dia di nomor man apa orang tuh? Tapi kota umum ya, mobil secara umum ya, itu Dinamo ya. Panggil umum. Singgung niki. Oh iya, siap siap siap. Yang otak jajal mari ngono. Ya, terima kasih ya, Mas. Kita meluncur, Om. Bawa api katanya Dinamo pengisiannya lagi trouble. Ini kita lagi OTW ke lokasi ngasih barang begitu. Pengisian ambulans Kasih Bunda dan trouble di daerah Pancasana Cibarang. Bismillah, kita coba solusikan, semoga segera teratasi. Gitu. Kena transmisi. Ah,
ini kabel lor ya. Ini telanjang kayak. Mm-hmm. Ora dadi. Ora dadi. Kabel deh. Nyala tapi dari kekuatannya aki kita dong. Ya. Tele-tele kasusnya benar kuat dong. Bos. Soalnya sih. Iki dulu aki ini nih ini dulu. Dijawab lah sih penting nyala di sini lah. Daripada didorong kan nggak lucu. Tidak ada orang yang tidak ada orang. Oke teman-teman, ini ambulan dari rumah singgah. Kasih bunda sudah bisa nyala. Yang penting nyala dulu. Ini kita mau bawa ke bengkel dinamo begitu, karena di diagnosa kerusakannya ada di dinamo pengisian begitu. Mohon doanya teman-teman, semoga bisa segera tersolusikan agar driver dan co-driver bisa kembali lagi ke markasnya, begitu. Salam kasihan ya, berbuatan keberharapan. Alhamdulillah, ini sudah nemu bengkel dinamo di daerah Aji Barang. Semoga segera normal kembali, sehingga bisa melanjutkan ke markasnya, ke kandangnya lagi. Sebenarnya bukan itu loh, bukan apa ya, bukan ibah sebenarnya untuk kerjasama.